Oke guys, jadi seperti inilah jadinya. Depannya kotak guys. Ini buat oli sampingnya ditaruh di sini ya. Sama air radiator, apinya juga ditaruh di bawah. Mantap guys. Oke guys, jangan lupa subscribe ya, lalu like dan nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan video aneh. Oke guys, di video kali ini aneh mau mengupgrade ya belakang RR old menjadi RR new. Ini platnya udah dikasih plat ya. Yang udah kasih plat sama ini juga dibaut ke sini ya, itu beli satu set ya, beli aneh satu set udah ada yang jadi ya. Ini covernya, ini RR nya ya, tas spakbornya juga, ini joknya. Dan lampunya nih, oke kita pasang. Ini dibuka dulu ya, ini dibuka.
Oke guys, jadi si rangkanya dipotong ya, seperti ini ya, dikit aja tadi. Udah gua potong ya tuh. Ini dikit banget guys motongnya. Ini dikit aja potongnya ya. Ini dipotong. Ini juga sama. Kalau ini bautnya langsung pas ya guys. Nih. Tuh, bautnya udah langsung pas ya di bawah spakulnya ya. Ya kayak gini guys. Jadi untuk pemasangan si lampu yang ini diikat aja pakai ripet di sini ya guys, pakai tali ripet. Diikat di sini ya, pakai ripet ya, kayak gini. Oke guys, jadi untuk si dudukannya itu gak bikin ya, cuma diikat kayak gini, simple aja nih. Buat lampunya ya diikat kayak gitu, simple saja. Kalau yang siap lalu dimasukkan. Jangan kita ngomongin sah. Kita ngomongin sah. Iya. Oh, ayo bumbu. Bu. Sok. Mau bung? Angin. Oh. Oke guys, jadi udah jadi kayak gini, keren banget. Wow, RR new. Pas lihat ke depan, otak. Lucu ya. Lucu GGT. Kita pasang joknya. Nyobain. Mengerikan pemirsa. RLO jadi RR new. Tinggal pemasangan kabel ya guys. Si Aki. Oke guys, jadi seperti inilah jadinya. Depannya kotak guys. Ini buat oli sampingnya ditaruh di sini ya. Sama air radiator, akinya juga ditaruh di bawah.